بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita berharap dengan salawat tersebut kita bisa mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu yang berkaitan dengan tahapan yang dilakukan setelah terapi rukyah. Tahapan ini adalah berupa nasihat untuk pasien ataupun orang yang kita rukyah tersebut. Di antaranya kita bisa memberinya nasihat dengan menganjurkan kepadanya menjaga sholat secara berjamaah. Karena dengan kita memperbanyak ataupun sering mengerjakan sholat berjamaah, ya terutama sekali adalah sholat berjamaah ke masjid, tentunya ini akan membuat ataupun akan menjadikan benteng bagi kita dari godaan-godaan syaitan ataupun dari gangguan-gangguan syaitan. Kemudian yang kedua, tidak mendengarkan nyanyian dan musik. Maka kita anjurkan kepadanya, jangan Ya, mendengarkan nyanyian ataupun musik, karena nyanyian dan musik itu adalah merupakan ya, seruling dari syaitan, ataupun tempat ya, sembunyi, sembunyinya syaitan ya, itu berada pada nyanyian-nyanyian ataupun pada musik-musik. Pada ya. Kalau berkaitan dengan musik, Ya, ulama sepakat akan keharamannya. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah yang berkaitan dengan nyanyian. Ada yang membolehkan dan juga ada yang mengharamkan. Kalaupun yang dia membolehkan, mereka memberikan syarat-syarat ya nyanyian-nyanyian yang diperbolehkan. Tentunya nyanyian yang dia tidak diiringi dengan alat musik. Kemudian yang ketiga berwuduk sebelum tidur dan membaca ayat kursi. Jadi kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum kita sebelum kita tidur. Kita berwuduk terlebih dahulu, ya, ataupun kita mengerjakan adab-adab ya, sebelum tidur. Karena dalam Islam semuanya itu sudah diatur. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya itu sudah diatur dalam dalam Islam. Jadi kita kerjakan adab-adab sebelum tidur. Ya kemudian ketika bangun tidur juga kita kerjakan adab-adab yang telah diajarkan dalam dalam Islam. Kemudian yang keempat membaca surah al-baqarah di rumah setiap tiga hari sekali. Untuk jumlah ya, tiga hari sekali ini adalah merupakan ya, ijtihad ataupun pendapat dari Syekh Wahid Abdussalam Salam Bali. Adapun ya, yang bagusnya adalah membaca setiap hari. Ya, setiap hari kita membaca surah Al-Baqarah. Ya, karena keutamaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya apabila Al-Qur'an ataupun apabila kita membacakan surah Al-Baqarah tersebut ya, di rumah maka setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tersebut. Makanya kita perbanyak membaca surah Al-Baqarah tersebut. Kalau kita tidak bisa membacanya ya ataupun kita tidak sempat untuk membacanya maka kita bisa ya memperdengarkan ya ataupun memutar MP3 ataupun MP4 ya video-video yang membaca surah Al-Baqarah tentunya dari kori-kori yang yang terkenal ya dan ini mungkin nanti bisa lebih memudahkan kita untuk menghafalnya karena kita sering mendengar bacaan-bacaan tersebut Kemudian yang kelima membaca surah al muluk sebelum sebelum tidur. Adapun orang yang tidak bisa membaca dan menulis mendengarkannya ini juga sudah sudah cukup. Ya. Kemudian ya membaca surah yasin di pagi hari ataupun mendengarkannya. Kalau tidak bisa uh, membaca maka kita cukup mendengarkannya saja. Ya. Tentunya di sini ketika kita mendengarkan Ya, kita dengan hati yang hati yang khusyuk ya bukan hanya eh, apa namanya hanya dengar gitu saja bukan tapi kita mendengarkannya ya kita posisikan kita cari waktu yang memang kita bisa mendengarkan surah yasin ini kemudian yang ketujuh bergaul dengan orang-orang yang solih dan menjauhi orang-orang yang berbuat kerusakan ya, kita cari teman-teman yang teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Karena itu bisa mempengaruhi kita. Apabila teman-teman kita adalah orang-orang yang buruk, ya maka kita bisa mendapatkan dampaknya dari berteman dengan teman yang buruk tersebut. Kemudian yang kedelapan, jika si sakit adalah seorang wanita, maka anjurkan dia ataupun suruh dia, perintahkan dia untuk memakai hijab yang syar'i ataupun memakai pakaian yang syar'i yaitu pakaian yang menutup auratnya. Ya. Jadi kita anjurkan kepadanya agar dia menggunakan jilbab ya, agar mengenakan e, baju yang tidak terlalu ketat ya ataupun kita anjurkan dia agar tidak e, memakai pakaian yang terlalu tipis dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan adalah setiap hari mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, murotal ini selama dua jam. Ya, ataupun membaca satu juz Al-Quran. Ya, tentunya ini bisa kita tambahi, bisa juga kita kita kurangi. Ya, karena memang ya, anjurannya adalah kita membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Kalau kita sanggupnya membaca satu juz, maka kita baca sampai satu juz. Ya, apabila kita tidak sanggup membaca satu juz kita hanya sanggup misalnya setengah juz maka kita baca setengah juz tersebut ya intinya ada dalam satu hari tersebut kita membaca membaca Al-Qur'an kemudian yang ke-10 setelah mengerjakan salat subuh ya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ini kita baca sebanyak 10 kali ya ataupun juga bisa sebanyak 100 kali. Ya ini ada ya, ya dalam buku zikir pagi dan pagi dan petang ya ataupun bisa kita membaca ya setiap pagi itu membaca zikir pagi, pagi dan petang ya. Kemudian yang ke-11 membaca Basmalah ataupun membaca bismillah dalam setiap keadaan. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Ya, mau makan kita membaca membaca bismillah. Ya. Mau minum kita juga membaca membaca bismillah. Ya. Mau masuk rumah kita juga membaca membaca bismillah. Ya. Kemudian masuk kamar mandi ya juga kita membaca membaca bismillah ya sebagaimana dalam doanya ya uh, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam ataupun yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam di situ disebutkan ya Allahumma inni ya a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya yes, dalam sebagian riwayat disebutkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is jadi kita baca kita baca bismillah Ya, dalam semua keadaan dalam semua kondisi ya tapi ketika kita berada dalam kamar mandi ataupun ketika kita berada di tempat-tempat yang kotor ya tentunya jangan kita di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala jangan kita membaca bismillah ketika kita berada di berada di dalam kamar mandi tersebut kemudian yang ke-12 di sini penulis menyebutkan bahwasanya tidak tidur tidak tidur sendirian Ya, apabila ini memang kondisinya adalah dia yang dalam kondisi yang eh, bahaya ya, seperti itu, ataupun dalam kondisi yang sangat kritis, misalnya, maka jangan tidur, jangan tidur sendirian. Ya, ataupun dia memang, kalau dia ditinggal sebentar saja, nanti akan menjerit-jerit sehingga orang yang di kamar lain itu akan terbangun dan capek, dia bolak-balik ke ke kamar tersebut maka diusahakan bagi pasien yang memang dia dalam kondisi parah dalam keadaan yang sangat parah maka jangan jangan tidur sendirian ya tentunya walaupun uh, kita tidurnya bersama dengan teman ataupun bersama dengan keluarga yang lainnya itu juga masih ada adab-adab yang harus kita yang harus kita ketahui ya mungkin tidak boleh kita meng, uh, tidur dengan uh, satu selimut dengan saudara kita ataupun dengan teman kita ya karena memang ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berselimut dengan satu selimut ya karena dikhawatirkan ya ada nanti hal-hal yang tidak uh, diinginkan itu akan akan terjadi kemudian yang ke 13 ya anda memberinya beberapa cara yang dapat dijadikan ya sebagai benteng perlindungan ya sebagaimana Ya bisa saja dengan zikir pagi petang ya ataupun dengan membaca ayat kursi setiap selesai salat dan lain dan lain sebagainya. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita ya berkaitan dengan tahapan ya setelah terapi ruqyah tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memberikan nasihat ya kepada si pasien yang kita ruqyah tersebut setelah sebulan maka kita bisa melihatnya ya dengan cara kita ruqyah orang tersebut ataupun kita ruqyah si pasien tersebut sekali lagi ya. Apakah dia memang benar-benar Ya, melakukan apa yang kita apa yang kita nasihatkan. Ya. Kalau dia memang betul-betul melakukan apa yang kita anjurkan, apa yang kita nasihatkan kepadanya, ya, maka insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita ruqyah kembali ini dia tidak akan ada reaksi apa-apa karena waktunya ini adalah waktu yang sangat yang sangat lama ya waktu satu bulan ya seperti itu ya di sini adalah anjuran dari penulis ya setelah satu bulan tapi kalau saya biasa itu setelah e, satu minggu, ketika memang ada perubahan, kita anjurkan kita e, suruh dia untuk melanjutkan ya kembali ya amalan-amalan yang sudah kita anjurkan tadi itu. Ataupun di sini sebutkan bahwasanya memberinya beberapa cara yang dapat dijadikan sebagai benteng perlindungan. Ya bisa nanti dengan melakukan ruqyah mandiri. ruqyah mandiri ini sangat sangat mudah ya yaitu bisa dengan mengambil uh, air kemudian kita bacakan di air tersebut kemudian kita kita minum air tersebut dan ini kita kita rutinkan terus ya insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala jin-jin yang ada dalam tubuh itu mereka akan keluar dengan dengan sendirinya ya, kalau kita lakukan misalnya selama satu minggu eh ataupun selama satu bulan ya maka jin-jin yang berada dalam tubuh kita Ya, itu akan keluar dari dari tubuh kita dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. kemudian kita lanjutkan jika jin tidak kembali merasukinya ya. maka suruh dia menjaga cara-cara yang dapat dijadikan benteng perlindungan ya agar ia aman dari gangguan setan ya agar dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dari gangguan setan yaitu dengan melakukan benteng-benteng ataupun nasihat-nasihat yang sudah kita anjurkan kepada kepadanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan memperbanyak membaca ayat kursi dengan melakukan ya amalan-amalan soleh mengerjakan adab-adab islami dalam semua hal ataupun dalam semua kegiatan. Ya, maka insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu taala akan memberikan benteng untuk kita ya dari gangguan-gangguan setan tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan kembali catatan penting bagi para terapis rukiah. Ya, yang pertama ya. Terkadang ketika kita sedang membacakan ayat-ayat ruqyah ya kepada si pasien tersebut, si penderita terkadang merasa pening. Jadi ketika kita membacakan ayat-ayat ruqyah, ya bisa dalam waktu 5 menit pertama ataupun bisa juga dalam dua menit pertama, 5 menit pertama ataupun 10 menit pertama, ya si pasien merasa merasa pening, ya, pusing kepalanya. Kemudian sesak dia nafasnya ya bisa dia pening saja, ya bisa dia hanya sesak nafasnya saja, ataupun seperti dicekik, ya seperti dicekik, ya, keluar dia eh, apa namanya lidahnya ini, seakan-akan dia dia dicekik, ataupun menggigil, ya hanya menggigil saja, tetapi tidak ada sesuatu yang muncul. Ya. Tidak ada sesuatu yang muncul di sini yang dimaksud adalah ya, dia tidak tidak kesurupan, dia tidak dimasuki oleh oleh jin tersebut. Nah, ini sering terjadi, dan ini biasa ya, terjadi pada pasien-pasien yang dia eh, penyakitnya ini ataupun gangguan jinnya gangguan jin yang gangguan jin yang ringan. Yang dia selain dari selain dari yang sihir, ini biasa dia pening saja kepalanya ketika dibacakan ayat Al-Quran pening tapi tidak tidak kesurupan ya. apa saran yang dianjurkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali memberikan saran ya apabila hal demikian ini terjadi ya, ataupun apabila demikian keadaannya yaitu dia hanya pusing saja ataupun hanya mual saja dia hanya mau muntah saja ya tapi tidak kesurupan kondisinya maka, ulangi bacaan rukiah tadi sampai tiga kali. Ya. Jadi, kita ulangi bacaan rukiah yang sudah kita sebutkan untuk surah-surahnya, ataupun uh, ayat-ayat rukiah, ya, ataupun uh, bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah kita bacakan kepadanya. Kita ulangi terus sampai, sampai tiga kali. Ya, bisa, ya, kalau untuk waktu, mungkin bisa setengah jam, ataupun bisa satu jam, ya, tergantung kesanggupan kita membacanya. Kalau tetap juga ya tidak ada sesuatu yang muncul, maksudnya dia tidak kesurupan juga ketika kita sudah mengulangi bacaan ataupun eh, ayat-ayat rukiah kita bacakan tersebut tapi dia tidak tetap tidak kesurupan ya. Karena dalam terapi rukiah itu tidak harus kesurupan. Untuk terapi rukiah itu seseorang reaksinya itu tidak harus tidak harus kesurupan. Ya, ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Untuk reaksi rukyah itu bermacam-macam. Ada yang dia hanya mual saja, ada yang dia tiba-tiba badannya panas saja, ada yang dia tiba-tiba dingin, ya ada yang dia eh, sesak nafasnya ataupun sakit kepalanya saja. Ada yang dia ketika kita rukyah tidak merasakan, tidak merasakan apa-apa. Ya, tapi ciri-ciri dari gangguan jin itu ada pada pada dirinya. Nah, tentunya kalau perukiah pemula ini agak ya bingung seperti itu dalam menghadapi kondisi yang kondisi yang seperti ini. Dia akan berpikir di mana ini salahnya seperti itu. Ya. Walaupun ketika dia kita rukiah tidak ada reaksi yang nampak, ya misalnya tidak mual, tidak 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 ada apa-apalah seperti itu, tidak merasakan apapun, ya. Maka ketahuilah ya bahwasanya dia setelah dirukiah nanti apa yang dia rasakan ataupun apa yang dia sebutkan sebagai tanda-tanda dari gangguan jin itu dia akan akan berkurang setelah setelah dirukiah. Jadi seumpamanya itu adalah batu yang besar ketika ditetesi air tentunya dia akan lama kelamaan dia akan berlubang batu tersebut maka seperti itulah orang yang dia kita ruqyah akan tapi dia tidak ada tidak ada reaksinya. Batu kalau kita tetesi pada tetesan pertama, kedua, ketiga, ini dia tidak ada tidak ada reaksi apa-apa, tidak nampak lubangnya itu. Ya, tapi lama kelamaan maka batu tersebut akan akan mulai berlubang sedikit-sedikit ya bahkan lama-lama dia menjadi menjadi besar. Ya, maka seperti itu juga ketika kita melakukan terapi terapi rukyah ini, ya. jadi dia akan reaksi itu tidak nampak, akan tetapi penyakit itu dia ber, berkurang. Ya, sedikit demi demi sedikit, jadi tidak 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 nampak karena yang berkurang itu hanya hanya sedikit, ya, sama seperti batu tadi ya ketika tetesan pertama itu padahal dia ada kurangnya walaupun walaupun sedikit, tapi kita tidak tidak nampak, ya, tapi lama kelamaan ya maka lubang tersebut pun akan akan mulai nampak ya kemudian ya kalau sudah dilakukan kita eh, melakukan terapi merukyahnya mer sebanyak tiga kali kalau tidak ada sesuatu yang muncul ya, maka sampaikan kepadanya beberapa cara yang dapat dijadikan benteng perlindungan berikut ini ya ini hampir kita Sebutkan hampir serupa ya dengan yang tadi kita kita sebutkan yaitu tahapan setelah terapi terapi rukiah. Ya, yang pertama yaitu menjaga sholat ya secara secara berjamaah. Kita anjurkan kepadanya agar dia senantiasa menjaga menjaga sholatnya. Karena bisa saja penyakit yang timbul ya ataupun gangguan jin yang timbul pada dirinya karena dia jarang mengerjakan sholat secara secara berjamaah ya karena jin ataupun setan itu sangat suka ya kepada orang-orang yang dia ya tidak melakukan sholat secara secara berjamaah dia lebih mudah lagi untuk menggoda manusia tersebut ya makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ya, serigala itu tidak akan ya mengganggu se, segerombolan kambing ya, ketika banyak kambing serigala itu tidak akan tidak akan berani tapi ketika ada seekor kambing yang dia menyendiri dari tempat yang jauh, ya, dari segerombolannya, ya, maka serigala akan semakin mudah untuk untuk menangkapnya. Ya, tapi kalau dia dalam bentuk segerombolan, ya serigala tersebut ketika dia mau menangkap dia itu akan kesulitan karena fokusnya ini dia ter, terpecah. Ya, maka seperti itu juga lah, ya, ketika orang-orang ya atau sering meninggalkan sholat solat berjamaah dia akan senang untuk sholat sholat sendiri. Padahal dari untuk keutamaan dari sholat berjamaah itu sangat sangat banyak sekali. Ya, di antaranya adalah perbandingannya ya, sholat sendiri dengan sholat berjamaah adalah sholat berjamaah itu mendapatkan 27 kebaikan ya ataupun 27 derajat ya, atau dalam riwayat yang lain disebutkan 25 25 derajat dibanding dengan dengan satu. Ya. Kalau dalam hitung-hitungan dunia saja kita memilih nominal yang besar, ya. kenapa dalam akhirat kita tidak mau mengambil nominal yang besar, pahala yang besar, ya. malah memilih sholat sholat sendirian. Ya. Bahkan sholat sendirinya ini adalah di di rumah. Ya. Ya, kecuali memang dia memang ada ada uzurnya ya kalau dia memang ada uzur yang syari maka tidak masalah dia mengerjakan sholat salat sendirian di rumah. Ya misalnya karena hujan ya, karena hujan mungkin bisa kita berjamaah dengan anak kita ya dengan istri kita. Ya kalau memang karena karena hujan ataupun karena memang sakit yang sakit yang parah ya tidak mungkin kita untuk mengerjakan sholat-sholat berjamaah. Ya, ini hanya sakit e, sedikit saja ya hanya sakit panu sedikit saja, gatal sedikit aja ya ya ataupun gara gara badannya bau ya sehingga dia tidak mengerjakan sholat sholat berjamaah ke masjid ya, padahal badan bau bisa ya hanya mandi sebentar kemudian langsung bisa sholat sholat berjamaah ke masjid ya, ya walaupun kita masbuk, masbuklah seperti itu ya. tapi kalau kita tahu kondisi kita oh ini berkeringat sebentar lagi sholat sekarang ini kan mudah kita bisa melihat jam ya, kita sudah tahu pada jam berapa masuk waktu sholat kita sudah sudah tahu maka kita kondisikan diri diri kita oh lima menit lagi sudah mau sudah mau sholat jadi bersiap siap kita mandi ya kita pakai pakaian kita yang bagus ya kemudian kita pakai minyak wangi ya untuk mengerjakan sholat berjamaah ke ke masjid ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala ya insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa kemudian yang kedua itu tidak juga mendengarkan nyanyian dan dan musik-musik. Ya. Karena <kernanya> nyanyian dan musik, sebagaimana kita sebutkan, terutama, ter, terutama sekali adalah musik, yaitu adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Layakunanna min ummati akwamun Yastahilluna al-hirra wal harir wal, wal, wal Sungguh ya benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina. Kemudian menghalalkan sutra. Kemudian mengha menghalalkan khamar dan juga kemudian akan menghalalkan alat-alat musik. Zina di antara kita sudah tahu zina ini suatu yang suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu taala. Tidak ada orang yang secara terang-terangan mengatakan aku mau berzina dengan si fulana, ya aku ingin berzina melakukan zina, tidak ada. Karena dia tahu bahwasanya yang dilakukan adalah perbuatan perbuatan dosa. Ya, Kemudian begitu juga ya seseorang itu tidak boleh menggunakan sutra. Ya, ini yang dimaksud adalah bagi bagi laki-laki ya, yang diharamkan mengenakan sutra ini adalah bagi bagi laki-laki ya, tidak boleh ya, seorang laki-laki itu menggunakan menggunakan pakaian dari kain dari kain sutra. Ya, tapi dia diperbolehkan menggunakan kain sutra Ya ketika memang dalam kondisi darurat, ya dalam kondisi darurat di sini yang dimaksud adalah ketika memang ada gatal-gatal di tubuhnya, ya ketika dia menggunakan baju yang biasa, dia tidak bisa, ya, jadi dia harus menggunakan pakaian ataupun kain yang terbuat dari dari sutra ini. Maka dalam hal ini di, diperbolehkan. Ya, ini nanti bisa dilihat ya hadisnya dalam e, kitab. Riyadhus Salihin ya di situ ada disebutkan ya kalau dia ya, karena gatal maka diperbolehkan menggunakan menggunakan kain dari dari sutra. Kemudian khamar, minuman keras. Ini tentu kita berani mengatakan nih, ini haram. Ya, dan di sini juga ya. Jadi tiga hal ini yaitu perbuatan zina, kemudian sutra dan khamar ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi di hadis ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada dari umatku yang mereka menghalalkan. Jadi sebelumnya perbuatan-perbuatan ini adalah diharamkan akan tapi ada nanti umat ya, yang akan menghalalkan zina ini. Ya. Ataupun dia mereka menyebut zina ini dengan nama yang lain. Menyebut khamar dengan nama yang lain. Maka begitu juga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyamaratakan ketiga hal ini dengan kemudian memasukkan dengan dengan musik. Ya. Berarti memang apa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ataupun sebelumnya memang musik ini di, diharamkan sama seperti khamar akan tapi akan ada nanti dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menghalalkan hal-hal yang empat hal yang diharamkan ini ya, mereka dengan berbagai dalih ya musik islami. Ya, bagaimana untuk aturan dari musik islami itu? Ya, jelaskan, tunjukkan aturan dari musik islami itu bagaimana? Ya, apa musik islami tidak menggunakan A minor misalnya? Tidak menggunakan C minor ya. Bagaimana? Tunjukkan. Bagaimana kriteria dari musik musik islami itu? tapi rata-rata yang mereka menyebutkan ya syarat-syarat dari musik Islami isinya itu yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan nyanyian, berkaitan dengan lagu ya. Bukan musiknya. Tapi di sini yang kita bahas adalah berkaitan dengan dengan musiknya. Nah, kalau kita memang tidak bisa ya karena kondisi sekarang ini ya, sehingga kita tidak bisa 100% ya tidak mendengarkan musik Ya, karena mungkin hampir semua alat-alat elektronik ini ya pasti ada ada musiknya ya, tapi kita berusaha untuk menghindari ya, jangan mendengarkan secara khusus musik-musik ya, tersebut ya, walaupun dinamakan dengan musik islami ya, padahal tidak ada aturan yang jelas bagaimana suatu musik itu disebut sebagai musik islami ya, tapi kalau lagu islami ini masih ada. Tapi tentunya tanpa diiringi dengan alat musik. Tapi oleh yang musik islami ini tidak tidak ada. Nah, ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita nasihatkan kepada si pasien tersebut. Kepada orang yang kita rukiah tersebut. Ya, agar dia menghindari musik ini kan musik ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pasien yang kita rukiah tersebut ya khususnya tentunya secara umum ya bagi kaum muslimin juga tidak boleh mendengarkan yang namanya yang namanya musik. kita nasihatkan kepadanya agar mereka meninggalkan meninggalkan mendengarkan dari musik tersebut dari nyanyian-nyanyian tersebut ya, semampunya karena ketika ya sebisa kita karena memang kondisi sekarang ini sangat sulit sekali bagi kita untuk menghindari yang namanya musik-musik ya, ketika kita misalnya ke pasar kita akan mendengar musik-musik ketika kita berada ke walimahan di situ juga diperdengarkan musik-musik ya, maka kita berusaha ya minimal adalah kita membenci dalam dalam hati kita dan meyakini bahwasanya musik itu di, diharamkan oleh oleh Allah taala. kemudian yang ketiga ya di sini penulis menyebutkan yaitu berwuduk ya sebelum sebelum tidur ya, dan membaca ayat ayat kursi ya untuk nasihat yang diberikan oleh penulis ini hampir ya serupa ataupun hampir sama ya, dengan yang berkaitan dengan tahapan setelah terapi terapi rukiah ya, yaitu berwuduk juga sebelum sebelum tidur dan membaca membaca ayat kursi hadisnya adalah ya, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya Abu Hurairah menjawab Eh hey Rasulullah sini Setan tersebut ia mengajarkan suatu bacaan apabila dibaca apabila seseorang tersebut membaca bacaan tersebut sebelum tidur ya maka setan tidak akan tidak akan mendekatinya. Isin. Abu Hurairah menjawab wahai Rasulullah ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika aku membacanya sehingga aku pun melepaskan dirinya ini adalah berkaitan dengan ketika Abu Hurairah menjaga harta harta zakat dan dia menangkap seorang jin yang dia menjelma menjadi menjadi manusia kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya apa kalimat tersebut maka Abu Hurairah pun menjawab ia mengatakan padaku jika aku hendak pergi tidur, ya ke tempat tidur ataupun keranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Jadi ketika ada seseorang yang dia membaca ayat kursi di malam hari ketika dia hendak tidur maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga akan melindunginya dari gangguan-gangguan gangguan syaitan ketika ketika tidur sampai pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, adapun dia ketika itu berkata benar, namun pada asalnya dia adalah adalah pendusta. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa yang berbicara denganmu selama tiga malam tersebut? Ya, maka Abu Hurairah pun menjawab, aku tidak tidak tahu. Ya, ataupun Allah wa Rasuluhu alam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innahu syaitan. Ya, sesungguhnya dia adalah adalah syaitan. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita akan tidur, ya kita berwudhu terlebih dahulu, kemudian kita bisa membaca ayat ayat kursi. Ya, selain kita misalnya mem setelah membaca doa ya ketika akan tidur, maka kita baca ayat kursi. Ya, ini adalah terkhusus bagi orang yang memang dia uh, terkena gangguan gangguan jin. Ya. Aku sudah baca ayat kursi sebelum tidur, tapi tetap juga diganggu. Ya, berarti di sini ada sesuatu yang sesuatu yang bermasalah ya. Selain adab yang ini masih ada adab lagi ada uh, perbuatan-perbuatan yang lain yang kita yang kita lakukan. Jadi ini hanyalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kepada kita. Ya, karena memang ada orang yang mengatakan ah, dia salat pun masih tetap kesurupan dia salatnya ini dia tidak ada masalah dalam dalam salatnya akan tapi masalahnya dia ada dalam dalam hal yang lain bisa saja dia salat tapi dia masih memakan makanan yang haram tanpa dia sadari ataupun dia menyadarinya ini haram tapi tetap dia dia memakannya ataupun dia ada menzolimi orang orang lain karena pintu masuk setan itu bukan hanya pada satu itu saja tapi pintu masuk setan itu sangat sangat banyak. Jadi dia mencari celah ataupun mencari benteng-benteng yang dia sudah mulai sudah mulai terbuka. jadi seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan salatnya. Ini orang kadang orang pakai jilbab pun eh, percuma pakai jilbab tapi masih kesurupan ah eh, percuma pakai jilbab tapi masih eh, menggibah orang. Tidak percuma dia memakai memakai jilbab. Ya, memakai jilbab ini adalah satu kewajiban dan tidak menggibah orang ini juga adalah suatu satu kewajiban ya. Jadi Kalau bisa dia memakai jilbab kemudian dia tidak menggibah ini lebih ini yang bagus seperti itu. Tapi dia mem, yang lebih parah lagi dia tidak memakai jilbab, dia menggibah ya, maka akan semakin banyak dosa yang dosa yang dia dapatkan. Tapi kalau dia memakai jilbab tapi masih menggibah ya, ini dia hanya mendapatkan satu satu dosa dari dosa ribah ini saja, tapi dia tidak mendapatkan dosa dari menutup menutup auratnya. Dia akan mendapatkan pahala dari, dari menutup auratnya tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini ya, dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan jin dan syaitan dan semoga Allah Subhanahu wa segera memberikan kesembuhan ya kepada saudara-saudara kita yang dia dalam uh, kondisi misalnya diganggu oleh oleh jin dan semoga Allah Subhanahu wa memberi kemudahan pada pada dirinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.